sudah sampai. Itu siapa itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar para teman-teman, para ikhwatan iman dimanapun Anda berada? Semoga kita semua senantiasa dicintai dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik para teman-teman, kali ini saya berada di Bandar Udara Ahmad Yani Semarang yang insyaallah akan menemani 45 baik jemaah umrah menuju Kota Madinah. Jadi buat para teman-teman pengikut setia Sunnah Sejarah Channel, ikuti terus perjalanan kami, insya Allah nanti akan melihat bagaimana perjalanan kami. Ya, silakan. Ya, monggo. Ya. Monggo, oke, langsung di scan. Nanti ketemu di atas. Dipersiapkan boarding pass-nya. Boarding pass-nya dipersiapkan. KTP-nya nggak usah ya, cukup ID card aja. Thank you.
Masya Allah para teman-teman, sungguh lumayan panas para teman-teman di luar ya. Doakan para teman-teman sebentar lagi akan menuju Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten para teman-teman. Doakan perjalanan kami selalu mendapatkan ridho dan perlindungan dari Allah serta diberi kesehatan yang sempurna. Amin ya Rabbal Alamin. Masya Allah, tim yang luar biasa, kru dari Najahin. Alhamdulillah sudah di Hotel Transit. Ini koper-koper jamaah. Kenapa? Oh ya, ada kan? Nah, siap. Ya oke. Alhamdulillah jamaah Najah Tour sudah ada di Hotel Anara. Gimana, udah makan Bapak Ibu? Sudah. Alhamdulillah. Gimana Pak? Udah makan? Masya Allah. Bu, udah makan? Mantap. Bu, udah makan? Masya Allah, sehat selalu ya. Gimana, udah makan? Alhamdulillah, persiapan ke Madinah ini. Ya, semoga sehat selalu kita nanti ya. Aku kopong lho Pak. Ais. Umroh. Mantap Pak. Nge. Sudah makan? Sudah. Alhamdulillah. Arifin, Bapak Ibu nanti cukup panggil Pak Samsul. Oke. Okay. Insya Allah saya akan dampingi panjenengan mulai berangkat, melakukan tawaf sa'i selesai, kemudian kembali lagi ke Semarang. Insya Allah saya akan dampingi panjenengan. Oke. Okay. Mudah-mudahan panjenengan semua nanti sekali lagi diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jadi nanti Bapak Ibu enggak usah sungkan-sungkan mau tanya masalah apa ya kan, baik itu kaitannya dengan ibadah, pengalaman di sana, karena saya sendiri pernah belajar di Mekah kurang lebih 13 tahun Bapak Ibu. Jadi insyaallah untuk pengalaman Mekah Madinah itu sudah ada ya kan. Jadi nanti Bapak Ibu gak usah sungkan-sungkan, Pak Ustaz gimana ini caranya, kalau begini hukumnya kemana, itu gak usah sungkan-sungkan, tanya aja gak apa-apa. Karena di sini ini kita satu saudara Bapak Ibu, ya kan? Nah, ini yang pertama. Kedua, mohon Bapak Ibu sekalian, karena kita di sini satu saudara, jaga kekompakan ini. Udah semua? I ask to wear the mask, sir. Put on the mask, please. Straight and right. Oh, 21. Jenengan 24.